Informasi selanjutnya datang dari Depok, saudara. Seorang pemotor kedapatan berkendara dengan rebahan di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Polisi akhirnya mengenakan tilang kepada pengendara. Video aksi pengendara motor dengan rebahan dan tanpa menggunakan helm ini beredar di jagat maya. Agar aksi yang tidak untuk ditiru ini diketahui terjadi di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat pada Senin lalu. Dari video yang beredar, tampak pengendara mengendarai sepeda motor dengan cara rebahan dan menggunakan kaki untuk stang motor. Menanggapi hasil pengendara atau aksi pengendara motor sambil rebahan ini, polisi pun langsung menindak pengendara dengan mengirimkan sanksi tilang elektronik dan dikenakan denda sebesar Rp750.000. Polisi juga mengimbau warga yang berkendara di Depok agar tertib dalam berlalu lintas. Tilang ETLE kita sudah lakukan. Kemudian untuk pasal yang dilanggar, pasal 106 junto 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, barang siapa yang mengendarai kendaraan dengan tanpa konsentrasi dan tidak wajar tentunya bisa dikenakan pasal tersebut.